Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Teda Gunawan dari kelas 5A. Mau mengirimkan tugas Yang Ibu Iis berikan. Coba pertanyaan pertama, manakah dari kedua ini terdapat beberapa jenis apa, Devarda? Satu apa itu? Oh, ada garam, ada gula, ada minyak, dan ada pasir. Pertanyaan pertama, manakah dari kedua gelas tersebut yang termasuk campuran homogen atau campuran heterogen? Mana yang termasuk campuran homogen? Campuran homogen ada susu, garam, dan gula. Ya. Campuran heterogen ada minyak dan ada pasir. Mengapa gelas kedua tadi, maksudnya yang campuran homogen dan heterogen itu, kedua gelas yang X dan Y. Mengapa gelas X atau Y termasuk campuran homogen atau campuran heterogen? Air dengan garam, air dengan gula, dan air dengan susu tidak bisa dibedakan. Itu termasuk campuran homogen. Air dengan minyak dan air dengan pasir bisa dibedakan. Itu termasuk campuran heterogen. Setelah kesimpulan dari hasil penelitian terhadap percobaan tersebut. Nah, dari kelima benda ini termasuk campuran homogen itu ada garam, gula, dan susu. Termasuk campuran heterogen ada minyak dan pasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.